Tak sampai 24 jam dipuji dan didoakan, tiba-tiba viral pula sesuatu yang tak terfikir di fikiran rakyat Malaysia. Ada yang kata dah terciduk, ada yang kata kantoi, ada pula cakap game politik. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Dari penampilan dan ada soalan-soalan tanpa jawapan menguatkan rasa sangsi sesetengah penduduk media sosial tentang Nur Azlan, individu hebat yang berjalan kaki dari Johor ke Istana Negara. Tumpang menyelit, Datuk Lokman Adam ada penjelasan dari pandangan peribadi. Benarkah yang tersirat bercanggah dengan yang disuratkan? Wallahualam. Hari ini Wan Saiful Wan Jan, Ketua Perangan ni dulu, yang telah meletakkan jawatan selepas skandal Jana Wibawa dia terbongkar. Hari ini dia buat PC di hadapan Istana Negara bersama dengan Nur Azlan. Nur Azlan ni adik kepada seorang pemimpin UMNO di Iskandar Puteri. Cuma kita tak faham, kita ingat dia betul-betul buat benda tu untuk rakyat. Cuma bila sampai di Kuala Lumpur dia buat PC, dia kata dia buat benda tu kerana inspirasi dia pemimpin-pemimpin pemangkang. Dah nampak sangat bahawa dia berjalan kaki sampai Johor Bahru, sampai ke Istana Negara ni sia-sia, tuan-tuan. Rupa-rupanya ada agenda politik di belakang. Tetapi yang paling tak tahu malu, saudara, ialah bila mana Wan Saiful Wan Jan tiba-tiba menjadi juara dalam mempertahankan isu KWSP, pengeluaran KWSP ni. Dan silap besar yang dia buat hari ni, dalam PC tersebut beliau memberitahu bahawa NGO yang turut berhimpun bersama beliau di Istana Negara tadi adalah NGO pro dia yang dia dah jumpa sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Kantoi, tuan-tuan, kita ingat ini satu gerakan masa, gerakan rakyat. Saya pun peringkat awal menyokong usaha Nur Azlan ini nak berjalan kaki, nak memberikan isyarat jelas betapa peritnya. Tetapi at the end of the day, rupa-rupanya ianya agenda politik pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Habis, hilang value ni, tuan-tuan. Dah habis. Tunggu dulu, korang pasti tak mahu ketinggalan atau terlepas menonton video-video sebelum ini. So, korang jangan lupa tonton dan tambahkan views, ya.